Oke teman-teman, kembali lagi di channel Galeri Farid. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya tuh saya naik bis dari Jakarta menuju ke Wonosobo dengan menggunakan perusahaan otobus milik Sinar Jaya. Dan setibanya di kota Wonosobo pada malam hari, saya langsung menuju ke penginapan kami berempat dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diboking oleh Didis, salah satu teman saya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran penginapannya seperti apa, boleh deh ditonton terlebih dahulu biar gak penasaran. Apalagi penginapannya tuh benar-benar enak banget sih ini, sumpah. Penginapannya tuh benar-benar recommended pokoknya nih buat teman-teman. Hah? Nggak dingin? Kalau keluar dingin aja. Itu ngapain lu pakai jaket? Tetap dingin aja. Nah, Yete mau kemana Yete? Mau mencari apa? Mau mencari sunrise? Oh, oke. Okay. Enak banget tempatnya. Ini keluarnya. Baru sehari udah pada lupa. Ada nggak? Oh ini nih, bapaknya nih. Oke teman-teman, sekarang menunjukkan jam 5 lewat 8 menit. Ini udah berangkat. Kita akan mencari tempat wisata. Dimana dingin banget. Pagi hari ini tuh cuacanya sampai di angka 14 derajat Celcius. Ya, bagi kita warga yang berdomisili di Pantura ini termasuk dingin banget, luar biasa loh. Oke teman-teman, sebenarnya sepanjang jalan tag video ini tuh saya sebenarnya tuh ya ngomong sendirian ya teman-teman. Jadi tentang keadaan di pagi hari ini atau tentang ya jalan di sini lah pokoknya, karena terhalang oleh ruang dan waktu. Asik. Kalau gitu nyanyi itu. Karena terhalang oleh berisiknya angin nih ketika di atas motor, jadi suara saya tuh benar-benar gak kedengeran di video ini. Ya maklum aja minusnya ngerekam tanpa mic, ya jadinya kayak gini sih. Suara saya tuh hanya bisa didengar di dalam hati, ya sih. Jadi sebenarnya tuh ya gak tahu ya tujuan kita tuh sebenarnya mau kemana. Yang ngerencanain ini semua adalah Dinis dan juga Syahrul ya. Ya kedua teman saya tuh yang naik motor tuh di depan kita tuh. Jadi mau kemananya kita lihat aja deh sampai di mananya juga. Soalnya semalam tuh kita malah fokus main ulu coba. Padahal kita tuh semuanya ada di dalam satu kamar, tapi malah lebih fokus ke main kartu uno nih. Jadi ini tuh jalan lintas Wonosobo dan Dieng ya teman-teman. Nah jalan lurus terus ke arah depan kita tuh itu tuh mengarah ke ya alun-alun Dieng, ke arah Dieng gitu. Dan sebelum berangkat tuh kita sempat nyoba cek Google Map dan ternyata jalan lintas ini tuh macet parah banget nih teman-teman. Padahal masih subuh ya, tapi udah warna merah aja tuh di Google Maps-nya. Di beberapa titik jalan arah ke alun-alun Dieng juga gitu. Ya baru diomongin masalah macet malah beneran kena macet lagi nih. Ayaya wae dah. Nah ini teman-teman nih contoh mobil bis lokal atau mobil medium ya, bukan medium deng, mobil bis kecil. Di sini tuh pagi-pagi tuh udah banyak banget tuh lihat untuk antri tuh. Dia kalau nggak salah beroperasinya tuh mulai dari jam 5 ya teman-teman. Biasanya dia tuh startnya di Plaza Wonosobo, dia ngetemnya di sekitar sana. Menuju ke Dieng, untuk harganya sendiri dari Wonosobo ke Dieng saya lupa. Aduh dulu, mungkin sekitar 30 atau 40 ribu kali ya.
Hah? Sarung gak di bawah? Sarung? Buat apa sarung di bawah ini? Apa nih ininya ini? Sarung buat sholat doang? Ya, karena motornya trouble. Oke. Gimana Mas Arul? Mending muli anjing. Muli ke mana? Ke Cikampek. Muli ke Cikampek. Ayo na wae. Masih jauh ternyata. Naik ke atas tuh ya. Luar biasa. Oke teman-teman, sekarang sedang berada di rest area apa ini namanya? Saya juga kurang tahu ya. Oh, rest area aja ada. Jadi motor kita tuh trouble. Yang saya naikin jadi masih di sini dan posisi ke atas masih lumayan jauh dan masih chaos. Luar biasa. Oke teman-teman, jadi sekarang kita tuh sedang berada di sebuah rest area. Namanya tuh rest area Kejajar. Pokoknya letaknya tuh gak jauh dari tikungan Rowojeli. Jadi motor yang saya naiki dengan Aji tuh tiba-tiba gak bisa jalan nih teman-teman. Jadi si ban belakang tuh kayak yang gak mau gerak, kayak yang berat itu, kayak yang lagi direm lah pokoknya. Ya katanya sih ya kena fan beltnya kata teman saya tuh. Ya karena memang saya tuh kurang begitu paham dengan masalah motor ya. Untungnya ya salah satu teman saya tuh memang sedikit ngerti ya. Tapi percuma aja sih kalau memang andaikan alat-alatnya tidak memadai di tempat kita yang mau kini untuk melakukan perawatan di lokasi kita ini ya. Jadi percuma aja sih buat ngebenerinnya juga. Ya niatnya tuh kita berempat tuh nyari matahari terbit ya di kawasan Dieng. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Namanya di jalan kan gak ada yang tahu juga ya. Ya jadi setiap perjalanan pasti aja ada cerita yang ingin diingat ataupun disampaikan ya. Dan cerita yang diingat biasanya hal-hal yang berbau jong kayak gini nih. Ya yang penting kita nikmatin aja sih apa yang sudah kita alami sampai saat ini. Oh jadi tuh orang-orang yang di sini tuh kebanyakan dia tuh nunggu jalan lancar dulu teman-teman. Tadi soalnya macetnya tuh parah banget. Ternyata dia tuh nunggu jalan lancar. Abis itu dia lanjut perjalanan lagi menuju ke atas. Ke atasnya lagi kayaknya udah gak jauh lagi deh. Pakai semua. Pakai. Oh iya khusus. Tambah aja nih. Kalau ke titik nol dia masih jauh pada. Masih jauh. Oh, masih jauh. Selang setan. Ya. Selang setan. Kan itu salah. Oke teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan hampir jam 7 nih. Jadi penginapan semalam berapa dul? Per malam sekamar? Kita dapat 160. 160? Nah, kalau motor dapatnya dari mana? Dari TikTok biasa. Ternyata dari TikTok, oke oke. Kayaknya emang udah terkenal banget penyewaan motor itu. Soalnya di TikTok gue ya, tahu. Datingnya terbagus ya berarti ya, terbaik. Trouble. Trouble. Tapi abis ini responnya bagus berarti. Responnya bagus cepat ya. Oh langsung diganti. Ya. Diganti ada persyaratannya lagi gak? Aman. Aman ya berarti ya. Oh alah oke okay, oke. Okay. Berarti nanti. Jadi teman saya tuh si Didi sini ya. Dia tuh tahu penyewaan motor di Wonosobo karena memang dia tuh aktif di media sosial. Di media sosial. Yaitu salah satunya TikTok. Jadi dia tuh ngeboking dua motor untuk kami berempat nih dari sekitar 30 hari sebelum keberangkatan kami berempat di sini. Jadi kita tuh masih nungguin yang punya rental motornya nih teman-teman. Kita masih menunggu untuk tukeran motor dengan motor yang lain. Sebenarnya rental motor ini tuh termasuk paling bagus ya secara penilaian orang-orang.
Jadi Didis cari-cari info penyewaan motor di Wonosobo, dan yang paling bagus tuh ini nih teman-teman katanya. Ya terbukti ketika kami mengalami trouble dan langsung konfirmasi ke rental motornya dengan cara ditelepon. Ternyata responnya pun terbilang cukup bagus ya. Jadi kita tuh disuruh menunggu dulu sampai mereka datang nih. Jadi ketika kami bertukar motor, kita tuh gak ditambahin biaya lagi gitu. Kecuali kita minta tukar motornya tuh yang CC-nya tuh di atas apa yang kita sewa sebelumnya. Kayak dari motor Beat lalu tukeran ke motor PCX atau NMAX. Nah, baru tuh kita bakalan kena biaya tambahan lagi nih. Ya memang bisa dibilang ketika Didis menyewa motor, sempat ditawarin mau pakai motor yang CC-nya sekian atau yang di atas sekian gitu. Nah, kalau kita nyewa motor yang CC-nya di atas sekian, harganya beda teman-teman. Ya untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, Sahrul, Didis sama Ajinya itu, teman saya yang bertiga itu, lagi kesana, katanya tukang penyewaan motornya, orangnya ya, katanya udah pengen nyampe sini, pengen nukerin motor dulu katanya. Saya gak tahu bakal ditukar sama motor apa, yang tadi Beat Street yang saya naiki, kendala ya, trouble ya. Katanya sih pan belnya, kata si Aji sama si Didis. Ntar kita lihat aja. Coba dulu lah. Mana motor? Bawa lah itu. Lancar? Gimana? Aman? Alhamdulillah. Hah? Hati-hati mas, hati-hati mas. Ya hati-hati mas. Stop. Akhirnya setelah menunggu 2 jam berarti ya, ini tuh kita lanjut lagi nih. Kan trouble tuh sekitar jam setengah 6 pagi ya. Nah otw lagi tuh sekitar jam setengah 8. Ya lumayan lah, hitung-hitung kita nyari sarapan juga tadi, walaupun cuman pakai cilok doang. Ya terbilang cukup cepat juga sih, waktu 2 jam kita tuh nunggu ganti motor tuh ya. Soalnya jarak dari kota Wonosobo ke tempat kita trouble tuh lumayan jauh juga sih, apalagi ditambah macet ya. Terus ditambah mas-mas rentalnya juga kan, dia nyari spare part yang bermasalahnya ya. Apalagi masih pagi gini tuh, bengkel gede tuh nggak semuanya udah buka gitu di waktu subuh. Ya menurut saya lumayan cepat juga sih, responnya tuh lumayan bagus. Dan ternyata bukan motor saya saja nih yang mengalami trouble. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata lumayan banyak juga sih pemotor yang motornya tuh mengalami trouble ya. Jadi ya yang namanya di jalan benar-benar gak akan ada yang tahu. Karena memang hari sial tuh datangnya gak ada yang tahu juga ya. Ya kita nikmatin aja lah. Ya mungkin seperti ini ya teman-teman jalan menuju ke arah Dieng. Sebenarnya enak sih ini jalannya tuh terus-terusan menanjak ya posisinya kalau mengarah ke alun-alun Dieng. Dan kanan kiri kita tuh isinya cuma pemandangan doang nih. Bahkan udara di sini tuh beh, udaranya beneran bersih banget sih. Tapi ya karena sekarang tuh termasuk hari libur panjang ya. Jadi ya kayak gini, banyak banget orang-orang yang berwisata menuju ke dataran tinggi Dieng. Bahkan sesekali saya melihat kendaraan bernomor polisi dari Jakarta. Ya jauh-jauh dari Jakarta ke Dieng malah ketemu macet lagi ya. Niat healing berakhir pusing nih. Jadi untuk teman-teman yang akan berwisata ke dataran tinggi Dieng, saya saranin mending nyari hari biasa aja sih kesininya mah. Kalau bisa pas hari kerja. Ya kayaknya kalau kesini itu gak akan macet tuh kalau hari kerja. Kalau teman-teman ke dataran tinggi Dieng di hari libur panjang, paling nasibnya ya sama seperti kayak saya sih. Macet-macetan. Oh ala, jadi ini terminal Dieng gitu kayaknya. Ketinggian kurang lebih 1789. Alah, tiris banget. Alah, kadang dein HP. Manung kunci sarul lah. Ah, boleh lah.
bebas sih, orang ningali di grup awa sih awa kendala awa ngechat. Biasanya lamun ngechat mah ya kendala kan. Ya mah ngechat sih awa kendala. Jika mah macet doang biasa. Sarul mah bisa niatna malah. Ya, si Sarul mah geus ya pembalap ya lah, santai. Aduh, makanya video dong. Hah? Ini santai. Tapi video ini kamera. HP ada di ini di tas di dalam. Kagak keluarin. Isi mau video berhenti dulu gak apa-apa, ada banyak yang berhenti dah sambil nunggu si Sarul. Hati-hati tanjakan panjang cina. Luar biasa. Kesampaian juga ya ke Dieng. Setelah 3 kali ke Wonosobo. Kenapa? Cukup. Ini ternyata wisata Watu Angkruk. Tempatnya apa ya wisata Watu Angkruk? Watu Angkruk Serambi. Ya ini kayak mobil nggak nanjak, nggak kuat nih nanjak ini. Nggak kuat nanjak ini, slip gitu. Nggak tahu slip, nggak tahu nggak kuat. Teman-teman wajib sih kalau ke Wonosobo nih. Harus banget nih ke Dieng. Apalagi ke Diengnya pakai motor. Bebas ya, enak ya. Mantap pokoknya ya. Mantap, oke. Agak bebas aja gitu kalau andaikan teman-teman nyawa motor ini. Yang pertama, keunggulannya itu bebas dari macet. Nggak bebas dari macet deh. Kena sama aja. Tapi mendingan ya. Bisa nyulap nyalip. Iya bener. Kalau di atas mah enggak macet ya, aman. Ini anginnya kenceng banget teman-teman, padahal udah jam 8:30 pagi gitu. Tapi liatin, mungkin karena emang letaknya di sini tuh lebih dari 1900 mdpl sih tadi saya lihat ada pelangnya. Ini kenapa turun lagi ya? Ya ternyata Sarulnya bisa menyusul, dia memang pembalap. Rada edan dia bawa motornya. Cari caku. Oh wala ini ternyata. Iya kayaknya deh. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki area Dieng Plateau. Gimana sih bacanya? Dieng Plateau. Ya pokoknya gitulah. Dieng Plateau sendiri itu biasa disebut dengan dataran tinggi Dieng ya teman-teman. Nah di depan sana itu ada gapura. Gapura Dieng Plateau nih. Dan di sini tuh ada beberapa toko oleh-oleh ya di sekitaran sini tuh. Lalu ada juga penginapan, tapi pas dilihat harganya lumayan juga ya, lumayan menyakitkan dompet gitu. Di sini enak juga sih buat istirahat, banyak pedagang kaki lima. Lalu kita bisa jajan-jajan nih di sini nih, sambil cari spot foto juga bagus sih di sini nih. Soalnya ini tuh gapuranya teman-teman, pasti banyak sih orang yang bersuah foto di sini. Dan ini dia teman-teman, semenjak tadi kita di daerah Dieng, kayaknya ini baru SPBU yang saya lihat deh. Ini doang itu. Oh, ayo kosong. SPBU yang enggak ukuran gede ini juga ya ternyata. Okay. Nah, kalau teman-teman udah melewati gapura Dieng Plateau, itu tandanya teman-teman sebentar lagi akan tiba di 0 km Dieng. Dieng sendiri merupakan sebuah desa ya, teman-teman. Nah, desa Dieng sendiri berada di dua kabupaten. Ada yang di Kabupaten Wonosobo dan juga ada yang di Kabupaten Banjarnegara. Kalau Dieng yang ada di Wonosobo namanya Dieng Wetan. Nah, kalau Dieng yang di Banjarnegara namanya Dieng Kulon. Sedangkan itu untuk 0 km Dieng atau alun-alun Dieng yang kita tuju tuh itu merupakan Dieng Wetan yang berada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Ya walaupun bisa dibilang nggak terlalu jauh sih sama Dieng Kulon yang berada di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ya walaupun keduanya tuh berbeda kecamatan ya, tapi kalau masalah wisata gimana ya? Masing-masing punya keunggulannya juga sih. Kalau masalah wisata mah, baik itu di Dieng Kulon maupun Dieng Wetan.
teman-teman boleh deh cari di Google untuk wisata terkenal di dataran tinggi Dieng ini. Camp Prau Via Dieng. Oh alah. Teman-teman kalau pengen naik ke Gunung Prau Via Dieng, lautnya ternyata sini nih. Ini base campnya laut sini ternyata. Yang suka hiking, hiking. Oh alah. Yuk masuk terus. Oh ini nih titik nol Dieng. Ih enak ya di sini ternyata. Dek mau dek main asup asup wae. Emang goblik di lumayan mah. Ini dia tulisan Dieng yang gedenya. Di depannya tuh rest area Dieng ternyata. Ya ayo mau ke dalam gak? Kita lihat ada apa aja. Apa ini bukan namanya? Dua puluh. Oke, okay, habis beres makan, gimana perjalanan berikutnya, bro? Karena kita mau ke Curug Wangun. Curug Wangun gimana? Oke, okay, teman-teman, sekarang waktu menunjukkan jam, kelihatan nggak? Jam 10 pas pagi, habis ngisi perut. Ternyata tuh di sini tuh ramai banget ya teman-teman. Tuh liatin banyak tukang jajan di sini. Kulineran nih cocok banget di sini. Seneng banget kalau tempat kayak gini tuh. Saya kurang tahu sono kemana ya. Itu dari arah Wonosobo tuh belok ke kanan. Saya kurang tahu tuh arahnya kemana. Ke kiri juga kurang tahu saya kemana ya. Belum pernah juga. Baru pertama kali kesini. Titik nol Dieng. Ternyata di sini. Oh. Di dalam apaan ya? Ya buat tempat istirahat gitu di dalam. Oke teman-teman, akhirnya sekitar jam 9 pagi tuh kita udah tiba nih di alun-alun Dieng. Dan keadaan alun-alun waktu itu sangat ramai banget nih di sini tuh. Jadi banyak wisatawan dalam negeri yang berwisata di sini. Sebenarnya kami ingin muter-muter di wisata daerah sini sih teman-teman. Karena kami berempat tuh kurang istirahat dan kurang tidur juga. Akhirnya kami semua sepakat untuk pulang lagi menuju ke penginapan kami. Sedikit info nih untuk teman-teman yang akan menuju ke Dieng. Jadi jarak dari alun-alun Wonosobo menuju ke Dieng itu sekitar 25 km. Nah, jarak segitu tuh biasa ditempuh sekitar 1 jam kurang lebih ya.
Sedangkan itu jarak dari alun-alun Dieng menuju ke penginapan kami sekitar 11 km dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit lamanya. Namun itu semua hanya bisa dijadikan sebuah patokan. Dan teman-teman gak akan ada yang tahu di jalan tuh ya seperti apanya gitu ya. Apalagi di awal tuh kita berempat berangkat sekitar jam 5 pagi dan tiba di alun-alun Dieng sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Ya kalau dihitung berarti sekitar 4 jam lamanya. Karena di jalan tuh macet, benar-benar macet sih. Soalnya banyak banget orang-orang yang akan menuju ke dataran Dieng ini. Dan juga tadi malah motor yang kami sewa malah trouble gitu. Jadi kita nunggu unit bantuan dulu tuh untuk menukar motornya. Kesimpulan video ini berarti apa ya? Jangan pernah teman-teman ke Dieng di hari libur panjang. Soalnya kalau teman-teman ke Dieng di hari libur panjang, teman-teman akan merasakan apa yang saya rasakan. Ya seperti yang ada di video ini ya. Jadi kalau teman-teman mau kesini, saya saranin untuk di hari kerja saja. Mungkin jika teman-teman kesini di hari kerja nggak akan seramai ini. Bukan hanya ramai, tapi juga nggak akan semacet ini. Oke, kalau begitu makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.